Alhamdulillah, pagi ini kami menjemput tamu dari Kota Kebumen untuk melihat salah satu stok mobil kami. Ya, beliaulah Mas Rino, juragan gula jawa yang akan membelikan hadiah mobil kepada karyawannya yang berprestasi. Luar biasa. Mobil bekas soten, rupanya ya esih cukup keren. Mesinnya ya esih main, lo pesiran banget ing beken. Setelah sampai di tempat kami, Mas Rino mengecek mobil Siti kami dengan penuh ketelitian. Setelah merasa cukup, Mas Rino meminta kami untuk mengganti spare part yang dirasa sudah aus. Dalam perjalanan belanja spare part, kami sembari negosiasi harga untuk Honda City milik kami. Mobil bekas soten, rupanya ya isi cukup keren. Iya, orang-orang tertentu. Tertentu, cok. Ya, cewek gue usaha candelan sih, mas. Oh, anggar film ke tonton ini dah. Si kocok, kocok tonton ini, orang bingung. Selepas belanja selesai, karena kami penasaran dengan sistem dagang yang dilakukan Mas Rino, kami pun mencoba mengkorek informasi tentang jual beli gula jawa sampai karyawan pun diberi hadiah berupa mobil. Ya, karena biasanya sang juragan gula jawa hanya memberi hadiah berupa sepeda motor. Hari ini, Honda City milik kami sudah berganti kepemilikan dengan pembayaran secara tunai. Alhamdulillah. Terima kasih juragan atas suksesnya transaksi kita kali ini. Hari ini,
Kami belajar banyak hal baik dari Anda, terutama bagaimana cara berdagang dan memperlakukan karyawan sebagaimana mestinya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Semoga rezeki hari ini berkah buat kita semua. Amin.